Halo guys, kembali lagi bersama gue Ricky Banana. Sesuai janji gue kemarin, gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di Q&A box Instagram gue. Tapi supaya lebih nyantai, kita hampir keliling Gaya Sena yuk. Nah, kita jawab pertanyaan pertama ya. Pernah bosan main ML gak sih? Bosan sih gak pernah ya, karena selain itu kerjaan gue, itu juga hobi gue. Pertanyaan kedua, Andre sejak kapan main ML terus hero pertama yang paling disukain apa? Nah, pertama main ML tuh gue main tahun 2018. Hero pertama yang gue main itu Gusion. Nah, pertanyaan ketiga, gimana bisa join Rekki? Ya, seperti biasa lah join Rekki kayak tim-tim besar lagi pada open trial. Ya, gue coba-coba trial dan kebetulan gue keterima di Rekki. Nah, sekarang kita ke ruang latihan yuk. Sebelum ke ruang latihan, kenalin nih Rekki Sena. Nah, ini adalah ruang latihan Rekki Sena. Di sini ada manajer kita, Mugel. Gua bakal jawab pertanyaan kelima. Hero paling susah menurut Banana. Hero paling susah menurut gua tuh kayaknya Fanny dah. Soalnya kita harus kabel-kabel gitu kan. Gak semua orang bisa hafal-hafalin temboknya. Bang, butuh spek handphone mahal gak sih buat jadi pro player? Gak juga sih, karena sekarang pakai Redmi Note 11 dengan Snapdragon 680 chipsetnya yang udah efisien banget dan dengan harga 2 jutaan layarnya udah FHD Plus 90Hz yang pasti udah bagus banget dan Super AMOLED dan baterai besar 5000 mAh yang bisa dipakai sehari-hari dan juga fast charging. Pertanyaan selanjutnya ya, hero terfavorit Banana apa sih? Hero favorit gua sekarang tuh Benedetta. Karena dulu waktu Benedetta baru keluar tuh OP banget, jadi gua spam terus. Tau-taunya gua jadi suka. Next, kalau dikasih kesempatan buat milih mau role apa, mau tetap XP atau yang lain? Nah, gua kalau dikasih kesempatan sih kayak gua pengen jadi jungler, guys. Soalnya kayak kalau ngelihat orang main jungler tuh seru gitu. Kayak bisa gendong-gendong sendiri. Keren lah. Bang, sekarang pakai device apa nih, Bang? Nah, sekarang gua lagi pakai device Redmi Note 11 Pro. Karena menurut gua layarnya kelas flagship dengan 120Hz dengan Super AMOLED, cerah, cepat, dan responsif. Gak cuman itu aja, desainnya fresh, modern, dan menarik. Jadi solid buat gue genggam dan pede gue bawa kemana-mana. Oke guys, itu aja Q&A untuk session ini. Semoga apa yang gue sharing bisa bantu kalian buat jadi jawara. See you guys.